Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan cerita kita pada malam ini berkaitan dengan seorang tabi'in, Sayyiduna Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma. Jadi pada bulan lepas ana dah cerita tentang Urwah, dan last kali kita cerita bagaimana ketika di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi YB di Al-Madinah Al-Munawwarah. Umar Abdul Aziz sebelum dilantik menjadi khalifah, dia jadi YB dulu. Biasalah kan, nak jadi menteri besar dia kena masuk DUN dulu. Makna macam tu kan, dah menang tu baru ada harapan jadi menteri besar. Dari menteri besar mulalah ada harapan jadi Perdana Menteri. Maknanya macam tu. Jadi Umar Abdul Aziz tuan-tuan, ketika dia jadi YB di Madinah, benda yang pertama dia buat di Madinah apa dia? Dia himpun para alim ulama, seluruh ulama di Madinah. Yang masa tu ketua para alim ulama ialah Urwah bin Az-Zubair. Ya, ada dalam 10 orang. Dia pun kata apa? Inni da'utukum li amrin tu'jaruna alaih wa takununa li fihi a'wanan ala al-haq. Umar Abdul Aziz kata, tujuan aku panggil kamu pada hari ini untuk aku bayar gaji kepada kamu dan kamu menolong aku untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Ini membuktikan boleh makan gaji dengan kerajaan. Ya, secara umumnya boleh makan gaji dengan kerajaan. Ulama boleh makan gaji dengan kerajaan. Tetapi dengan syarat, dengan syarat mereka makan gaji dan mereka menegakkan kebenaran. Bukan makan gaji lepas tu senyap haram sepatah tak berani bercakap tentang kebenaran. Kalau engkau makan gaji dengan kerajaan, kau ulama tapi tak berani cakap kebenaran, dibimbangi kita menjadi ulama usuk, ulama yang jahat. Nauzubillah min zalik. Maka Umar Abdul Aziz ajar dan para alim ulama pun dah reti sangat. Ya, sebab tu dia kata, innakum tu'jaruna ala amrin wa takununa li fihi a'wanan ala al-haq. Aku bayar gaji kepada kamu untuk kamu membantu aku menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu sebab itulah tuan-tuan, antara pemerintahan yang terbaik di dunia ialah pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, yang diiktiraf oleh para alim ulama. Hatta orang kafir, ya, bila kita baca sejarah Umar Abdul Aziz ni, masa dia meninggal pun paderi bishop menangis belaka. Menangis pasal apa? Dia kata dah tak ada dah orang yang akan menegakkan keadilan seperti Umar bin Abdul Aziz. Okey, itu cerita bulan lepas sajalah, warm up balik. Takut tuan-tuan lupa, dan confirm tuan-tuan lupa semua. Sambungan cerita pada hari ini. Waqad jama'a Urwah bin Az-Zubair al-ilma ila al-amal. Urwah bin Az-Zubair seorang ulama, bukan sahaja yang ada ilmu, bahkan beramal dengan ilmunya. Itu yang kita harap-harap kita dapatlah, walaupun kita ni kadang-kadang ilmu ada, beramal pun tidak. Hati yang lemah sikit tu. Ya. Yeah? Ilmu dan beramal. Faqad kana sawwaman fil hawajiri. Beliau seorang yang cukup rajin berpuasa dalam musim panas. Ya, yeah? Musim panas dia saja cari musim panas dia puasa. Ya, yeah? Musim kita jangankan musim panas, kita ni ada je alasan. Musim panas tak larat panas sangat. Ya, dahaga ke musim hujan, lapar perut pula, itulah kita menteka darah manjang. Ya, orang kata kalau lainlah, kalau kita ni macam siapa nama Ummu Aiman, ya, isteri kepada Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ummu Aiman dia tak pernah dahaga tuan-tuan. Kenapa? Ketika dia berhijrah ke Madinah, tengah-tengah dia berhijrah seorang-seorang tengah-tengah kat padang pasir tu, dia berdoa pada Allah, lalu Allah turunkan minuman daripada syurga. Dia minum minuman daripada syurga. Oh, tak mati lagi. Tak mati lagi, Syekh. Tapi dah dapat dah minuman daripada syurga. Maka Ummu Aiman kata, sejak pada tu aku tak pernah dahaga. Aku cuba mendahagakan diri aku tapi tak berjaya-jaya. Berlari pusing, badan tonggang-tonggik, pumping, skipping, sleeping, semuanya ada tuan-tuan.
tak mau juga dahaga. Nak kata macam mana? Kelebihan dapat ke dia. Qawaman fil atamat. Dan Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar rajin berpuasa, qawaman, rajin qiyamul lail. Kita bab qiyamul lail bujur ada bulan Ramadan, tuan-tuan. Kalaulah tak ada Ramadan, mampus keras ceritanya. Yeah. Dan Ramadan tu pula bujur ada sahur. Bujur ada sahur. Bujur ada sahur bolehlah qiyamul lail. Itu pun bujur sahur tu sebelum subuh, tuan-tuan. Kalau Allah kata dibenarkan sahur pukul 9 pagi, haram tak bangkit kita ni. Dan memang serius, aku pun lingkup sekali. Aku kata macam mana? Jadi tuan-tuan, jauh kita ni. Sebab tu manusia yang jaga qiyamul lail ini, tuan-tuan, antara kelebihannya Allah memandang kepadanya. Kan ketika umat, ketika hamba-hamba lain semua tidur belaka, tiba-tiba ada seorang hamba ni bangkit malam. Ya. Yeah. Tak syaratlah tak syarat lama sangat. Ya. Yeah. Ulama ajar kita, Tok Guru ni Aziz ajar apa dia kata? Kita ni kalau dah dibangkitkan malam tu, paling-paling kurang kalau kok mengantuk sangat sebut astaghfirullahalazim. Paling-paling cap ayamlah tu. Astaghfirullah. Tidur balik semula kan. Itu paling orang kata okeylah tu daripada langsung. Kadang-kadang kita ni bangkit nak kencing ke. Aduh. Pergi kencing. Itulah orang Jawa panggil kerja lain tak ada, ngorok, ngompol, ngencret. Itulah kerja kau. Dan membazir je. Saya bab qiyamul lail saya teringat masa budak-budak dulu, masa kita belajar pondok dulu kan. Jadi zaman tu kita nak cari jam loceng payah tau. Jam loceng pun kategori harta yang bernilai zaman tu, tuan-tuan. Mahal jam loceng. Jadi ustaz-ustaz ajar, korang nak qiyamul lail, masa nak tidur tu korang doa. Kau cakap, ya Allah, wahai penjaga tidurku, kejutkanlah aku pukul 3 pagi. Kita kata macam tu. Betul tuan-tuan. Ana ingat lagi masa budak-budak tu, pukul 2.50 mesti terjaga punya. Kita bajet pukul 3 kan, dia kejut awal sikit dah, 5 minit awal. 2.50, 2.55 mesti biasa macam tu. Cuma satu je adabnya, jangan kita buat main. Kita pun kata, ya Allah, malam ni aku nak bangkit pukul 2.30. Sekali kan pukul 2.30 kita bangkit, kita tengok jam, oh 2.30, ya Allah, ana mengantuk matalah. Boleh tak kalau pukul 3? Kita kata macam tu kan. Kita ikut suka kau je order kan. Pukul 3 postpone sikitlah kan. Kita pun tidur balik kan. Pukul 3 nanti kau terkejut. Kita pun, Allah, ya Allah, ana mengantuklah malam tadi ana menghadap Facebook, ya Allah. 3 suku boleh tak? Kau jangan buat kurang ajar macam tu. Jawapannya tuan-tuan confirm takkan pakai bangkit dah. Serius aku cakap. Jadi bila kita budak-budak kan, buat juga macam tu, langsung tak terjaga. Dah lama dah tak baca doa macam tu, tuan-tuan. Sebab zaman sekarang kan, kita punya tawakal lebih kepada handphone kan. Konon-konon handphone lah akan kejutkan kita. Kadang-kadang tuan-tuan, bukan handphone dengan iPad, iPod, AirPod, AirAsia semua dah tak kata lu. Haram tak bangkit-bangkit. Nak kata macam mana? Sebab tu yang mengejutkan kita sebenarnya, Allah, bacalah doa sebelum tidur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey, tapi itulah ulama. Anda kadang-kadang nak suka juga kan. Dekat Mesir dulu, orang Mesir ni macam-macam orang. Dia tanya ke Dr. Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dalam buku fatwa kan. Orang buku fatwa ni tanyalah soalan yang payah-payah lah kan. Ni soalan apa? Wahai Syekh, wahai Doktor, kami nak tanya soalan macam mana nak bangkit subuh awal. Itu soalan je. Syekh Ali Jum'ah kata apa? Tidur awal, jangan tengok TV. Itu jawapan dia. Senang ke tuan-tuan? Betul lah tu. Kod-kod konon-konon kita kan suka tanya, ustaz, ada tak amalan-amalan boleh bangkit awal? Mengarut belaka, tidur awal tu amalan paling afdal. Wa kana ila zalika khadinan li kitabillahi akifan ala tilawatih. Urwah bin Az-Zubair menghabiskan masanya pada waktu siang, khadinan li kitabillah, dengan makna orang yang rapat dengan Al-Quran. Ya, yeah.
muka dia ni tak lari daripada Al-Quran, menghadap Quran je kerjanya. Terkenangkan saya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, anak dia cerita antara amalan bapak dia ni, setiap hari bapak dia akan baca 2 juzuk setiap hari. Orang tu dahlah mengajar, mengarang lagi, ya, syarah kitab lagi, macam-macam kerja, tapi satu hari tuan-tuan boleh baca 2 juzuk Al-Quran. Kita satu hari boleh baca 2 muka surat pun rasa macam dah terapung je rasa. Apa salah aku rasa macam lain-macam ni? Pasal aku baca 2 muka surat dah, cik. Eh, sudahlah kau. Itu belum cek tu, tajwid betul ke tak betul, kan? Kalau cek tajwid, kantoi, confirm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakana yakra' ruba'al Qur'ani kulla naharin nazaran fil mushaf. Dia akan baca 1/4 Al-Quran pada waktu siang. Thumma yaqumu bihi lailatan, atau thumma yaqumu bihi lailat tilawatan az-zahri al-qalbi. Kemudian dia akan menghabiskan baki Al-Quran pada waktu malam, qiyamul lail pada waktu malam, ya, yeah? Menghafal, bangkit malam baca Quran. Walam yu'raf anhu annahu taraka dhalika mundhu sadri shababihi ila yaumi wafati ghayra maratin wahidatin. Ulama cerita Urwah bin Zubair ni dalam hidup dia, dia tak pernah tak pernah tinggal baca Quran kecuali sekali aje. Sampai ada sejarah tu, dia orang ingat ada sekali aje dia tak baca Al-Quran dalam hidup, dalam satu hari hidup dia. Kita agak-agak pernah tak ingat bila aku tak pernah baca Quran. Rasanya macam hari-hari aje kan. Dia lomah dan tak ada pek nak nolong kan. Kita ni jangan nak temberang lah, ya Allah. Ya, saya tak kata tuan-tuan lah, mungkin tuan-tuan bagus insya-Allah. Amin. Ya, tengok muka pun bagus-bagus, wali-wali belaka ni ha. Ada pun amba yang lemah lagi, dhaif ni, berat. Jadi sampai ulama ingat dalam hidup dia ada satu hari dia tak baca Quran. Dia kata apa? Sayatika nubu'u naba'uhu ba'da qalil. InsyaAllah kita akan dengar apa sebab dia tak baca Quran dalam sehari itu. Kita akan dengar ceritanya coming soon tuan-tuan. Walaqad kana Urwah bin Az-Zubari yajidu fi salati rahata nafsi wa qurrata aini wa jannatahu ala al-ardi fayuhsinuha kulal ihsan. Urwah bin Az-Zubair mendapati sembahyang itu cara untuk menenangkan dirinya. Wa qurrata aini, menyejukkan matanya. Wa jannatihi ala al-ardi, dan syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi kata, waju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan kegembiraan aku dalam sembahyang. Kita baca sejarah Nabi kan, ketika Nabi nak wafat sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir hari Nabi nak wafat, masa tu Abu Bakar jadi imam, sahabat-sahabat semua tengah sembahyang. Tiba-tiba Nabi keluar daripada rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi keluar tu, rumah Nabi, bilik Nabi ni depan pada saf, orang semua nampak belakalah. Bila orang nampak Nabi keluar, Nabi senyum, Nabi siap ketawa. Ya betasim wa huwa yadhhak. Nabi senyum dan ketawa. Kenapa tuan-tuan? Nabi senyum dan ketawa pasal Nabi tengok umatnya masih lagi sembahyang jemaah, jaga sembahyang. Itu yang menyebabkan Nabi ketawa dan Nabi suka. Nabi tak ketawa sebab tengok umat dia buat buka shop lot ke, niaga ke, kejar dunia ke, buat bangunan besar ke, masyuk dan sebagainya. Tak. Tapi Nabi suka bila tengok umat dia ramai datang hadir solat jamaah. Nah tu tuan-tuan. Jadi agak-agak tuan-tuan lah, kalau tengok keadaan jemaah kita macam ni gerupa kan, agak-agak masjid Taj Mahal tu boleh penuh tak agak-agak tuan-tuan? Tuan-tuan ada rasa takut tak? Jadi tuan-tuan fikirlah, cubalah. Ana rasa tuan-tuan okeylah insya-Allah. Dan kita pun tahu biasa ramai orang masjid ni pasal kerja kan, biasalah. Kalau Sabtu Ahad memang ramailah insya-Allah. Tapi nak sebut, kita kena ingat ya, masjid bila dah buat, dah siap, dah besar, besok hidupkanlah masjid tu. Ya, hidupkan masjid tu, mudahkan dia punya aktiviti dia. Jangan nak dipayah-payahkan. Sebab Nabi kata di akhir zaman, Nabi kata apa? Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun anil huda.
Nabi kata masjid akhir zaman besok besar-besar bapak, Nabi kata. Besar wa hiya kharabun anil huda, tapi kosong daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau masuk surau, masuk masjid, kalau surau tu hidup, kalau masjid tu hidup, tuan-tuan, kita masuk tu lain macam tau. Kita punya perasaan tu ada lain macam, rasa berdebar tu lain macam. Sebab apa? Sebab hidup surau masjid tu. Ana ada pergi satu surau, tuan-tuan, dekat Kelang. Ana tak nak sebutlah dekat mana, atas sebab-sebab keselamatan. Daripada luar surau tu, mak kau punya dah lawa. Siap ada flyover. Ha, kau jangan main-main. Pernah tengok surau ada flyover? Memang bid'ah gila, tuan-tuan. Aku kata, kok mana pula surau dia ada flyover, kan? Ana pun tanyalah dekat AJK surau ni, apa apakah ada macam flyover naik ke tingkat atas ni? Dia kata, entahlah ustaz, kontraktor kata ni arahan kena buat untuk OKU naik. OKU? OKU yang pakai kursi tu? Kawasan kawasan taman perumahan ni semua OKU ke, kata? Tak adalah ustaz. Habis tu kau pernah ke tengok orang guna? Mana pernah orang guna? Tak pernah orang guna pun. Abang fikir, tuan-tuan, nak naik atas surau tu macam ni, ha? Dia punya flyover dia tu, ha? Adakah OKU buang tembiak nak ngayu? Aku rasa tergostan balik ada, ha? Kan? Orang tak naiknya atas tu, serius aku cakap. Orang duduk masuk kat bawah lagi senang, kan? Rupa-rupanya projek punya pasal masyuk. Buat menatang tu je RM50,000. Apa cerita, kan? Bila kita tengok macam tu, kita nak mengajar pun lain macam, tak hati. Lain macam pasal apa? Sebab ada orang dah salah guna. Lain macam tau bila kita mengajar, kan? Tak sedap je hati aku ni. Mak, kita ceramah tu rasa ish, lambatnya lah, insyaAllah lambat. Kita pula berasa macam tu. Biasa orang yang berasa macam tu, ni kita pula berasa, kan? Biasa kalau kita mengajar, orang tengok jam, ustaz ni bila nak berhenti ni, kan? Sekali hari tu aku pula tengok jam, bila lah nak isyak ni, kan? Kan? Habis-habis ceramah, kan, jumpa AJK yang panggil Ana tu. Ana tanyalah, surau ni kuliah tiap-tiap malam ke? Mana ada ustaz. Habis tu adalah sebulan 4-5 kali. Sebulan 4-5 kali? Apa hal teruk sangat nampak surau lawa? AJK tak bagi. Dia kata kalau buat kuliah tiap malam, duit surau habis. Dia kata, la haula wala quwwata illa billah. Orang Jawa panggil apa ni? Goblok riwek. Dia takut duit suruh habis. Woi, orang bagi duit suruh habiskan, tahu tak? Orang bagi duit ke surau, suruh buat program, bukan suruh kau simpan dekat apa tu, account dia. Ada setengah-setengah surau dia action. Surau kita orang duit banyak, RM50,000. Buat apa? Duit tu hak orang. Kau kena tunaikan hak dia. Kau kena buat program. Takkan habis duit tu, Syekh. Serius aku cakap, tak habis. Ya, saya ambil contohlah, tuan-tuan. Surau Ar-Rahmah section 8 tu. Surau tu tiap-tiap malam, ya, kalau kutip derma, insya-Allah tak kurang daripada RM500 ataupun RM700 setiap malam. Jadi please believe it or not, tuan-tuan. Ha, jangan main-main. Ha, setiap malam. Setiap malam. Ada pernah sekali ada seorang ustaz tu cerita, dia datang kuliah subuh. Dia ada ma'had dekat Kedah. Jadi dia pun mintalah sumbangan orang ramai kuliah subuh. Tuan-tuan, tuan dapat kuliah subuh berapa dapat? RM3,000. Baik kau. Aku kata dia orang ni pergi surau ke pergi shopping complex ni? Ke surau tu dia punya dinding ada mesin teller, kan? Cocok macam tu keluar duit, kan? Nak sebutnya, duit ni milik Allah. Ya, bila kita gunakan dengan cara yang betul, Allah akan melimpah ruahkan rezeki tu. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, hidup. Jadi AJK surau, AJK masjid, jangan kemut sangat. Jangan pegang sangat duit tu. Tu hak yang perlu ditunaikan. Jadi tuan-tuan, Nabi, balik semula ke cerita kita tadilah. Nabi SAW seronok tengok sahabat ni sembahyang. Dia tengok Nabi senyum, suka tengok, kan. Jadi masa tu Abu Bakar perasan. Bila Abu Bakar perasan Nabi macam nak keluar, Abu Bakar pun nak undur, nak bagi Nabi jadi imam. Nabi pun buat isyarat macam tu, makna jangan undur, ya, teruskan sembahyang. Jadi Urwah bin Az-Zubair tabi'in ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala menjadikan orang macam dia ni tenang dalam sembahyang, seronok sembahyang. Ya. Waruya anhu annahu ra'a rajulan yusalli salatan khafifah falamma faragha min salati da'ahu ilayhi wa qala
yabna akhi ama kanat laka inda rabbika azza wa jalla hajatun wallahi inni la as'alullaha tabaraka wa ta'ala fi salati kulli shay'in hatta al-milh. Dia kata, pernah sekali Urwah ni tengok orang sembahyang laju tak habis kan, lepas tu assalamualaikum belah, doa pun tidak. Kenapa tak doa? Bida'ah contoh kan. Lalu Urwah panggil orang ni, kau mai sini, apa hal sembahyang kau cepat sangat, kenapa lepas sembahyang tak berdoa? Dia kata, aku ni wallahi amma ana wallahi as'alullaha ta'ala fi salati kulla syai'in hatta al-milh. Dia kata, aku ni dalam sembahyang aku minta semua dengan Allah, sampai garam pun aku minta. Garam, orang Arab kan, garam kan makanan yang penting kan, garam pun aku minta. Kalau kita orang Melayu, tongkat Ali lah maknanya macam tu. Mana kalau sembahyang tu, sujud tu, minta pula ke ya Allah. Doa tapi kena doa bahasa Arab lah, tak boleh cakap Melayu lah pula kan. Jangan kau sujud kau doa ya Allah, nak kahwin seorang lagi ya Allah, tongkat Ali satu, contoh macam tu. Kalau nak juga doa, kena bahasa Arab, Allahumma rzuqni zawjatan salihatan warzuqni tongkat Ali kan, contohlah. Jadi tuan-tuan, Urwah kata, aku ni semua benda aku minta dalam sembahyang, semua benda, hatta al-milh, sampaikan garam, benda yang kecil pun aku minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Urwah nak cakap sembahyang tu biar lama, cuma tuan-tuan jangan peliklah. Ya, kalau tengok orang-orang macam Bangla kan, Bangla, India, sembahyang laju. Biasa kalau tengok Bangla sembahyang memang tak ada tomak ninah, siap. Yeah. Sebab mazhab Hanafi dia tak ada tumakninah tuan-tuan, memang laju. Wa qad kana Urwa bin Az-Zubair sakhiyal yadi samhan jawadan. Di waktu yang sama Urwa bin Zubair ini seorang yang amat pemurah. Wa mimma usira an jawdihi annahu kana lahu bustanun min a'zam basatin al-Madinah. Diceritakan dia ni ada satu ladang yang amat luas di Madinah. Wa'azbul miyahi zalilul ashjari basiqun nakhili. Ladang dia ni ada air mata air, ya, air mata air yang mengalir, anak sungai. Zalilul ashjar, pohonnya rimbun. Basiqun nakhil, buah-buahannya lebat. Wa kana yusawwiru bustanahu tawal al'am. Dan Urwah ni tutup ladang dia ni dengan apa benda tu, tembok yang luas, yang besar, ditutup dengan tembok jaga. Li himayati ashjarihi min adhal mashiyati wa abathi sabiyah. Untuk dijaga kebun ni daripada binatang masuk ke, budak-budak kacau ke. Hatta idha ana awanu ratab wa aina'ati thimaru wa tabat wa ishtahatha an-nufus kasara ha'ita bustanihi fi akthari min jihatin liyujiza lin-nasi dukhulahu fakanu yulimuna bihi zahibina aibin wa ya'kuluna min thamarihi ma ladza lahumul akl wa yahmiluna minhu ma taba lahumul hamal. Jadi ladang dia ni dia bela sampailah berbuah lebat. Bila dah sampai musimnya, ni cerita buah benar, buah tamar kan. Bila dah aina'ati thimar, buahnya dah ranum, dah masak, dia akan mengarahkan pekerja-pekerja dia supaya pecahkan dinding ataupun tembok ni, pecah-pecah-pecah belaka. Besok dia akan buat pengumuman kepada tuan-tuan semua muslimin muslimat, besok dijemput masuk ke kebun saya untuk makan buah banyak-banyak kat sana. Kan? Orang pun berlarilah masuk, makanlah banyak mana yang kau nak makan, siap boleh bawa bungkus, bawa balik lagi kau tu. Ha, itu yang hebatnya. Agak-agak kita berani tak buat macam tu agak-agak tuan-tuan. Nak jawab pun tak confident. Kau tengoklah tu. Kan? Kalau kita boleh kan, kita pun jemput tuan-tuan semuanya datang ke kebun saya besok. Tengok-tengok kita dah pun dah siri satu meja kaunter RM10 saja. Makan sampai kenyang. Sempat lagi pau kata nak bagi makan kan. Makan sampai kenyang RM30 saja kan, contoh. Kadang-kadang aku tengok orang buat buffet kan. Kadang-kadang aku kata ya Allah, apalah pelik orang kita ni kan. Buffet RM35 kan, makan sepuas-puasnya. Eh bang, oi, kita perut Melayu, oi, besar mana sangatlah perut kau. Kau belasah kari pap sebiji, cekuduk dua biji, air bandung segelas, kenyang dah.
Aku rasakan kalau nak kira tuan-tuan, mungkin RM10 je cukup kita makan. Tak pasal-pasal kita sedekah RM25 dekat tuan hotel tu, kan? Lepas tu ditulis budak kecil RM25. Ai, ada budak kecil yang terkedarah sampai RM25 je. Lainlah kalau budak tu belah tu raya, tu aku tak tahu lah, kan? Mana ada budak-budak makan lollipop tu, lollipop 15 sen je, kan? Tapi nak pau punya cerita. Ada satu cerita tuan-tuan, ni cerita benar ni tuan-tuan, di sebuah kawasan dekat Selangor ni lah. Anda tak nak cerita masjid mana, atas sebab-sebab keselamatan. Ada hamba Allah ni, dia kata jemput tuan-tuan semua ya, AJK, Nazir semua ke kedai makan dia. Dia nak jamu lah. Oh, pergilah kedai makan dia, makan, kan? Jadi AJK jemaah semua ingatkan memang dia sungguh dia belanja makan. Yang kelakor tu dia kata, dah habis makan tu, esok lusa tuan restoran tu datang jumpa Nazir, serahkan bil. Bil tuan Nazir ni, bil makan baru ni. Tak pasal-pasal masjid kena bayar. Banyak pula tu. La ilaha illallah. Ada orang macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedekut giling tu. Kalau nak suruh bayar, cakap awal-awal, kan? Dia cakap suruh datang makan, orang ingat makan free. Rupa-rupanya kena klaim. Kata apa tuan-tuan, eh? Jadi Urwah bin Az-Zubair, dia akan pecahkan kebun dia. Siapa nak masuk-masuk, siapa nak makan-makan, siapa nak bungkus-bungkus, tak ada hal punya. Kita rasa tak berani buat macam tu, kan? Lainlah kalau kita punya buah-buahan tu jenis tak sedap pun. Kalau rambutan tu memang masam gila, tak lekang pun, kalau makan melekat dekat gigi, menyusahkan aja, kan? Ataupun kalau kau buka pun kebun rambai. Rambai ni beruk je makan tuan-tuan. Bukan langsat tau. Kalau langsat tu ia juga ada harga. Rambai ni tak ada harga tuan-tuan. Cerita pasal rambai, aku ingat masa budak dulu kita suka makan rambai, kan? Kalau berak tu tuan-tuan, ya Allah, meriah. Kan? Penuh biji rambai dan jamban tu. Memang tak ada. Kalau yang macam tu kau nak sedekah, tak payahlah, eh? Yang nak sedekah tu, yang tuan-tuan ada kebun durian Musang King. Ha, bawa besar pahala. Nak besar lagi pahala, Musang King Kong. Ha, lagi besar pahala tuan-tuan. Ha, macam ada berani? Tak berani. Ada seorang hamba Allah, kan? Seksyen 7 punya orang. Ha, ni kenal lah ni, seksyen 7 punya orang. Dia ni kalau buat makan tuan-tuan, orang cukup kenal dia. Dia kalau buat makan, Allah, macam bagi makan Ya'juj wa Ma'juj tuan-tuan. Ana itu pergi, Ana lewatlah pergi, kan? Ana kata, "Din, Ana lewat sikit ni." "Okey, tak apa ustaz, datang je." Kita pun sampailah. Ana, oh, rumah anak empat orang kecil-kecil belaka. Duduk atas meja ni, dia keluarkan koper kambing sebelah berdegang. Astaghfirullahalazim. Ittaqullah. Ni apa benda ni? Koper kambing kau terlentang depan aku ni, ha. Kau ingat aku Ya'juj Ma'juj apa nak makan banyak macam ni? Tengok ni, ha, manusia ni. Eh, kita makan secipu je, macam tu je, kan? Lepas tu dia kalau buat makan, memang orang tahu betul lah. Masya Allah, hebat, eh? Orang tak lawan. Dia order buah-buahan tuan-tuan, bukan buah-buahan yang expired date baru. Musang King satu lori dua tu, betul tak? Kan, betul. Pasal dia pun makan banyak juga dia ni, kan? Musang King berbakul-bakul, ya Rabbi, kan? Tapi Allah murahkan sungguh rezeki dia. Dia jenis orang yang, bukan semua orang lah, ya. InsyaAllah tuan-tuan pun termasuk juga, insyaAllah. Amin. Tak amin pun. Macam kedekut dia bunyi. Okeylah tuan-tuan, ya. Dia benda-benda bagi makan orang ni, buat sekadar termampu kita, kan? Apa yang kita mampu, kita bagilah, kan? Jangan malu, jangan malu. Walaupun duduk bukit je lutung, jangan malu. Rumah besar. Tengok tiang ni macam zaman tentera Rom dulu je rumah ni. Sekali makan-makan, biskut Mary. Apa barang? Biskut Mary je. Aduh, kan? Ana tanya ustaz, Ana nak tinggal dunia lama dah. Ana pelan-pelan. Sekarang ni Ana makan biskut Mary, chicken dish, twisties dan friskies. Gitu tuan-tuan. Jadi Urwah bin Az-Zubair bagi orang makan semua sampai kenyang-kenyang. Bila dia tengok orang masuk, dia seronok, dia kata apa? Dia pun baca sepotong ayat Al-Quran. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah
kalaulah ketika engkau masuk ke dalam kebun kau, engkau mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, apa-apa yang Allah kehendaki, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ia macam Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, bila Allah berikan kemewahan, kesenangan kepada Nabi Allah Sulaiman, dia kata apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Inilah kurnian Allah kepada aku untuk Allah uji aku, sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Ya, jadi tuan-tuan, kita ni bukan salah kaya, tak salah pun kaya kan. Okey, tapi dengan syarat jangan menjadikan kita ni sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana bukan nak katalah, kadang-kadang aku tersilap masuk kan dekat kawasan Bukit Jelutong ni kan, tersilap masuk tuan-tuan. Kawasan yang jauh-jauh sikit-sikit tu. Ana tengok rumah ni, rumah ke benda ni. Ada apa tu? Ada kabel elektrik kau tu. Beware, dia kata. Mama main dia kata ni. Silap-silap gaya masuk. Macam tu tuan-tuan. Dia punya apa? Dinding rumah dia tu kan ada itulah kabel current. Aku bukan apa, memang cucu dia tersentuh je kan, dengan cucu-cucu gentung kat situ. Silap gaya malaikat maut pun boleh gentung tuan-tuan. Hang jangan main-main. Kadang-kadang aku fikir kenapa lah letak wayar current ni kan. Sebenarnya tuan-tuan, rumah kita ni rajin-rajin baca Quran, insya-Allah Allah jaga, tu je. Rajin baca Quran, rajin sembahyang sunat, banyakkan bersedekah, insya-Allah Allah jaga kan. Dia yang punca orang nak masuk rumah kita tu, pasal kita punya rumah tu ada 8 lapis gate, kau tahu tak? Gate tu 8 lapisan gate, dengan pintu 1, pintu 2. Orang kata banyaknya lah haji ni punya duit. Tuan-tuan, kalau tak nak bagi orang rompak rumah kita, senang caranya. Tuan-tuan buka gate tu 24 jam. Tengah-tengah terpeluhur, kalau boleh dengan pintu-pintu kali buka. Orang kata, dia tak ada duit ke dia ni? Serius aku cakap. Memang orang tak masuk punya rumah kau kan? Tapi kalau masuk ke, nasib lah nak kata macam mana kan? Jadi tuan-tuan, nak selamat rumah kita ni, banyak baca Quran, banyak sembahyang sunat. Sembahyang sunat banyakkan dekat rumah. Sembahyang fardu, banyak dekat masjid, kat surau. Dan banyakkan bersedekah untuk orang-orang fakir miskin. Jadi Ana minta izin berhenti dulu tuan-tuan, pasal Lana nak ke Bangi. Kita orang ada program di sana, Maulid Nabi dengan pelajar-pelajar di kuis kat sana ya. Jadi insyaAllah panjang umur orang rezeki, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Dan kita akan dengar kisah apakah cerita yang Urwah ni tak baca Quran dalam hidup dia, sekali dia tak baca, untuk mengetahui cerita tu sehingga bertemu pada episod yang menyuspenkan pada akan datang insyaAllah. Sekian dulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.